Konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 5,17 persen di kuartal 2 2019 jika diukur atas dasar harga konstan tahun 2010. Ini adalah angka pertumbuhan tertinggi dalam 21 kuartal terakhir. Data BPS menunjukkan bahwa di tahun 2014 konsumsi rumah tangga masih tumbuh di atas 5 persen meski ada tren penurunan hingga akhir tahun. Pertumbuhan mulai melambat ke angka 4,9 persen di tahun 2015 yaitu 4,99 persen di kuartal pertama terus melambat hingga 4,92 persen di kuartal 4 2015. Di kuartal 2 2016, pertumbuhan berhasil rebound ke atas 5 persen, namun hanya bertahan dua kuartal, sebelum turun lagi ke 4,9 persen di kuartal 4. Ini berlangsung hingga akhir 2017 dan bahkan awal 2018. Pertumbuhan rebound lagi di kuartal 2 2018 dengan 5,16 persen dan berhasil terus bertahan di level 5 persen hingga paruh pertama 2019 yang menyentuh 5,17 persen.